Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resepi iaitu kek butter kukus yang super lembut dan gebu sangat ya. Dan kita buat corak-corak bunga di atas ya. Cara dia mudah dan kek dia sangat sedap dan lembut ya. Tak sama dengan kek yang dibakar ya. Kek yang dikukus lebih sedap ya. Okey. So, mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, ini bahan-bahannya. Telur, tepung kek, butter yang dicairkan, gula, susu segar, susu pekat, opalit warna hijau dan warna merah juga vanila. Okey, pertama sekali kita nak mixer gula, telur, boleh mixer hingga kembang ya dan berwarna putih. Dah putih begini, kemudian matikan mixer. Kita nak campur dengan tepung susu. Kita nak campur dengan susu pekat manis dengan susu cair dan tepung kek naik sendiri ya. Kita akan campur perlahan sedikit-sedikit ya begini. Ha. Vanila dan butter yang dicairkan. Ini mixer sekejap aja ya. Okey dah. Kita kemaskan dengan spatula ya. Okey, kita kemaskan begini. Kacau bahagian bawah tu, takut kalau ada minyak ya terkumpul kat bawah. Okey. Okay, dah pasti semua dah sebati, kita akan ambil sedikit adunan ni untuk kita letak warna hijau dan warna merah ya. Untuk kita buat bunga di atas nanti ya. Ambillah sedikit saja begini. Tak payah banyak sangat sebab kita nak buat bunga je ya. Begitu. Kita nak letak warna merah ni. Dan yang lagi satu untuk daunnya kita letak warna hijau. Kita ambil sikit je. Ha, begitu. Dah cukup. Banyak ni dah cukup ya. Okey, kita letak warna hijau yang ni. Dan yang ini warna merah. Untuk bunganya. Okey, masukkan dalam piping bag begini. Okey, sekarang kita masukkanlah adunan yang putih tadi di bawah ya. Ha, begitu. Dalam loyang yang telah dialas dengan baking paper yang dah telah disapu dengan sedikit minyak ya. Kita punya loyang adalah 5 inci ya. Ukuran panjang dia. Okey, ratakan semua. Okey, sekarang kita buatlah bunga di atasnya ya. Ha, gitu. Buat bentuk bunga. Ha, gitu. Buatlah hingga sempurna. Corak bunga ni terpulanglah ya, nak buat macam mana ya. Kita nak buat cantik besar ke, nak buat kecil ke, tu terpulanglah. Ya. Saya guna macam ni lah. Itu pun banyak lebih eh. Sepatutnya kita buat sikit je tadi kan. Kita punya
nak lebih kita punya apa tu, warna merah ni. Okey, dah sudah. Dan warna hijau kita buat seperti daun lah ya. Kita lorek begitu. Ha, gitu. Ni ikut kreatif masing-masing. Kalau pandai, siapa yang pandai tu dia boleh buat lebih cantik lah pada ni ya. Okey, kemudian kita lorekkan begini lidi ni. Ha, supaya motif dia lebih cantik ya. Okey, sekarang ready untuk masuk oven ya. Oh sorry, ready untuk masuk kukus. Selama lebih kurang 20 minit ke 30 minit ya, terpulang pada kukus sendiri. Okey, sekarang kita nak membukanya, kita nak tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat. Kita nak test. Bismillahirrahmanirrahim. Jamin dah masak ya, tak ada yang melekat ya. Okey, kita nak potong. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sangat. Cantik sangat ya dia punya. Sangat lembut. Okey, so bolehlah dihidangkan. Sangat lembut ya dan cantik sekali. Bau dia harum, wangi sangat ya. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okey, bye.